Putri Aryani kembali tampil memukau di ajang pencarian bakat America's Got Talent yang berlangsung di Los Angeles, La California, Amerika Serikat. Pada babak semifinal ia membawakan lagu band U2. Hingga lagu kedua duet bareng anak Simon Cowell sukses membuat semua para juri terpukau termasuk sang ayah Simon Cowell sendiri. Penampilan Putri Aryani di babak semifinal America's Got Talent 2023, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, berhasil memukau para juri. Di babak semifinal ini, Putri Aryani menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" dari U2. Penampilannya berhasil membuat penonton hening. Simon Cowell sesekali tertangkap kamera terlihat tercengang menyaksikan peserta asal Indonesia tersebut. Para juri pun memberikan sambutannya. Putri Aryani menjadi salah satu kontestan yang berhasil lolos audisi dan tampil di semifinal AGT 2023 atau AGT musim ke-18. Ia tampil pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023 pukul 21.54 waktu LA atau Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Terpantau melalui siaran langsung semifinal AGT 2023, Putri Aryani menyanyikan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" oleh U2, band rock asal Irlandia. Putri Aryani menjadi penampil terakhir dalam semifinal AGT 2023 dan mendapat sambutan luar biasa dari para juri. Semua juri memberikan standing ovation, berdiri dan bertepuk tangan, usai Putri menyanyikan lagu lawas yang dirilis U2 tahun 1987 itu. Sebagai informasi, ada 4 juri di America's Got Talent 2023, yaitu Heidi Klum, Sofia Vergara, Simon Cowell, dan Howie Mandel. Juri dan host America's Got Talent 2023 atau AGT musim ke-18, Dok. Instagram AGT, komentar Simon Cowell. Juri pertama yang memberikan komentar adalah Simon Cowell. Simon pula yang memberikan golden buzzer untuk Putri Aryani di babak audisi, sehingga ia langsung bisa menuju ke semifinal AGT 2023 tanpa proses seleksi lanjutan. "Putri, aku sebenarnya seperti tidak bisa berkata-kata saat ini. Hal yang aku pikirkan adalah, pertama-tama, kamu sungguh memiliki suara yang sangat indah, sungguh versi lagu yang indah," kata Simon, dikutip tribunjogja.com dari siaran langsung semifinal AGT 2023. "Jujur, Putri, ini adalah alasan mengapa sampai sekarang aku masih menekuni pekerjaan ini, untuk menjadi saksi momen seperti ini. Itu tadi benar-benar indah," imbuhnya. Komentar Sofia Vergara. Usai Simon memberikan pujian, giliran Sofia Vergara yang buka suara. "Kukira aku tidak pernah mendengar sesuatu yang lebih indah di hidupku," kata Sofia Vergara. "Itu tadi begitu spektakuler. Semua nada, perasaannya, bagaimana kamu membuat kami merasa, itu sungguh luar biasa," tuturnya. "Menurutku, penampilanmu sangat sempurna," puji Sofia Vergara. Komentar Heidi Klum. Senada dengan Sofia, Heidi Klum juga memberikan pujian untuk Putri Aryani. Bahkan, Heidi Klum menyebut suara Putri Aryani seperti suara malaikat. "Kamu menyanyi dengan sangat indah," kata Heidi Klum. "Dan aku berpikir sendiri, inilah suara yang terdengar ketika seorang malaikat menyanyi. Sungguh," pujinya lebih lanjut. Sayang sekali, karena terhalang durasi tayangan langsung di televisi, Howie Mandel tidak sempat memberikan komentar untuk Putri Aryani.
Siaran ditutup dengan ucapan terima kasih dari Putri Aryani untuk para juri dan semua pendukungnya di AGT 2023. Aku ingin berterima kasih untuk Simon, dan semuanya yang sudah mendukungku. Kalian sudah mengubah hidupku dengan cara yang indah. Dan tolong vote aku. Terima kasih banyak, pungkasnya. Penampilan Putri Aryani berhasil membuat Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara dan Howie Mandel berdiri dan bertepuk tangan. Tak hanya para juri, ribuan penonton pun terlihat memberikan standing ovation untuk Putri Aryani. Simon Cowell terlihat tidak bisa berkata-kata saat menyaksikan penampilan Putri Aryani di babak semifinal ini. Juri yang memberikan tiket Golden Buzzer ini merasa bersyukur bisa mengantarkan Putri Aryani di panggung AGT 2023. Dan sejujurnya Putri, ini adalah alasan mengapa saya masih mengambil pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini, kata Simon Cowell, dikutip dari YouTube America's Got Talent. Selanjutnya, Sofia Verga menyebut penampilan Putri Arya begitu spektakuler. Ia mengatakan penampilan Putri Aryani menjadi penampilan America's Got Talent 2023 dengan indah. Menurut saya, tadi adalah penutup yang sangat sempurna, kata Sofia. Sementara itu dua juri lainnya, menyebut penampilan Putri Aryani sempurna dan berhasil memukau. Mendapatkan pujian dari semua juri, Putri Aryani pun terlihat senang dan sangat berterima kasih. Mengutip Wikipedia, Putri Aryani memiliki nama lengkap Aryani Nisma Putri. Dia lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia. Aryani terlahir dari pasangan Ismawan Kurnianto, ayah, dan Reni Alfianti, ibu. Penyanyi pop solo tunanetra ini mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Putri mulai menemukan bakatnya dalam bernyanyi ketika ia berusia 2 tahun, Putri meniru bunyi suara yang didengarkannya. Meskipun dengan keterbatasan penglihatan, orang tua Putri selalu memberikan dukungan kepada anaknya yang berbakat dalam bernyanyi. Pada tahun 2000